Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel Isen Gilang Official. Luar biasa. Nah, ini teman-teman, jadi kita bakal ke salah satu tempat tersembunyi di Alas Purwo. Ini tempatnya keren banget ya. Ini kayak modelnya kayak di Bali, teman-teman. Ya, di Bali sama di Jember ya, Teluk Biru. Teluk Biru apa? Teluk Wav. Nah, ini jadi seperti apa kondisinya seperti sana? Teman-teman cek video ini dari awal di Pantai Pancur tadi sampai di wisatanya ini. Oke, monggo. Nah, teman-teman, jadi kita perjalanan awali dari sini ya, dari Pantai Pancurnya ini. Nah, ini dari tangga naik kita bakal ke arah wisata yang tersembunyi ya di sana, di parkiran. Jadi seperti apa suasananya di sana, teman-teman bisa cek video ini sampai selesai biar nggak jong kalau kesini ya, biar nggak kesini-sini aja. Nanti teman-teman bisa pamer sama teman-temannya kalau ada spot baru di Alas Purwo, biar nggak bosen ya. Nah, ini jadi di tempat barunya ini kayak modelnya di Bali sama di Jember, di Teluk Love itu teman-teman, luar biasa rek. Jadi nanti bakal ada spot apa namanya, gazebo itu, gazebo kecil sama pagar-pagar kayak di Ijen itu. Sumuk rek, panas. Nah, ini kita bakal makan dulu di sini, di kantin. Mana kantinnya tadi? Di sana yuk. Nah, itu kantinnya di sebelah sana. Kita bakal ke sana dulu, mau makan, lapar rek ya. Dari pagi nggak makan. Nah, ini dari sini aja. Nah, ini ada tempat favorit. Luar biasa ini. Tempat favorit ada 1, 2, 3, 4 ya. Ada 4, Pak. Merenungkan diri. Merenungkan diri biar tenang. Ya ini. Wah, keren. Ada tempat favorit cewek cowok juga. Wah, keren. Wah, ada gembrojok, rek. Oke, kita bakal ke ini, ke makan, ke warung pusat kuliner dan oleh-oleh. Di pusat kuliner, rek. Oke, kita bakal nyoba. Apa itu? Apa sih ini? Nah, ini kita bakal masuk di dalam seperti apa. Oke, monggo. Oke, teman-teman, jadi kita sudah makan ini, sudah makan bakso ya sama Mas Nanang juga. Ini kita bakal lanjut lagi ke sananya, mana? Ke bagian wisata yang tadi, yang tersembunyi tadi, biar teman-teman juga ke sini ada tujuan lagi. Oke. Ayo, Mas, bayar, Mas. Bayar. Oh iya, enggak bayar ya apa iki? Ayo. Mas Nanang dibayari Mas Nanang iki. Mari gajian teko YouTube. Luar biasa iki. Keren. Oke, kita bayar ya. Oh, luar biasa ini, kita makan bakso. Nah, ini di sini tuh banyak banget sih tempat-tempat makannya. Nah, iki. Di sini ada warung Mak Mes. Nah, iki ada mie kuah telur. Luar biasa iki. Terus di sini ada nasi ayam pedas. Wah, luar biasa. Banyak banget nah iki. Terus di sini juga ada bakso, ayam, cilok tahu, nah itu luar biasa. Wah, keren. Oke, yuk. Berangkat. Oke, teman-teman, kita udah habis, udah selesai ini. Ini ada lagi di sini, ada warung pancer, Bu Wiwi. Nggih, monggo. Oke, teman-teman, kita bakal lanjut ke sana tadi ya, di wisata yang masih terpendam, luar biasa. Wah, oh gremes rek. Oke. Krimis iki. Hei, ayo. Lanjut sih. Hutan iki. Ya apa iki lopet iki? Lanjut. Hah? Saya udah ya, nanti kita bakal lanjut di sana. Oke, biar agak reda dulu. Nah, teman-teman, kita lanjut ya. Ini udah agak terang ini. Oke, keburu sore. Soalnya ini udah jam 1:30 ya ini. Jamku wapi. Ono anu. Ono apa background nih, ada wallpaper nih yang ngembun putih-putih ini gitu. Hah, keren. Oke, teman-teman, kita lanjut ke yang saya maksud tadi, yaitu apa ya jenenge, pantai apa ya, pokoknya di badek ta, di parkiran ya. Kita bakal menuju ke parkiran mobil. Nah, jadi tempatnya itu di belakang parkiran mobil rek ya. Jadi suasana itu seperti apa, ngomong apa sih, jadi suasana itu seperti apa, teman-teman bisa cek. Monggo ini. Nah, ini, sebenarnya kita pengen banget di gua, tapi sayang banget ini masih ditutup ya. Nah, ini masih ditutup, Rek ya.
mohon maaf, istana ditutup sementara. Sebenarnya kita pengen banget di sana, soalnya udah lama banget kesana lagi. Wah, ada motor, mobil. Wah, banjir. Nah, ini kita bakal. Macet-macet ini gambarnya. Pedot-pedot. Entah. Apa ya? Saya tak jeda sih. Wes aman. Yuk, nah ini udah api lagi. Nah, ini musolanya tadi, teman-teman. Jadi kita bakal balik lagi, Dek. Parkiran, Dek, parkiran mobil lah ya. Jadi kita bakal menuju ke parkiran mobil. Itu lokasinya di belakangan ya, di belakang parkiran mobil. Teman-teman nanti bisa ini ya, simak video ini sampai selesai biar enggak gagal fokus ya apa yang saya jelaskan ini. Luar biasa. Nah, teman-teman ini kita bakal lanjut ini. Ya. Jalan kaki seperti biasa. Nah, itu ada ketek itu. Ada monyet di atas pohon ini. Ada bujuk, guys. Bujuk. Ya itu ndur, wah gelantong arek. Pencolotan iki keteke. Akrobat ya, ndur pelayanan. Waduh, keren. Luar biasa ketek-ketek iki. Wah iki akeh iku, keteke banyak iku. Wah kok gelantong arek. Keren banget keteke. Bisa salto satu ngene iki yo. Apalagi kalau Mas Nanang suka ini salto-salto ini paling asik banget ya, luar biasa. Coba Mas salto-salto. Lah iki mundur rek. Pelayanan. Nah, teman-teman, jadi untuk lokasi tempat tersembunyinya itu di belakangnya mobil ini ya. Nah, ini di belakang parkiran mobil. Mungkin banyak orang-orang yang nggak tahu ya, brodur yang nggak tahu ke daerah Mayu-Mayu. Ke daerah Mangan Meri. Akeh banget ini. Nah, itu ada tempat favorit ya. Ada tempat favorit juga di belakang ini. Luar biasa, Rek. Nah, ini udah agak berkurang, udah pulang semua ini. Nah, ini untuk parkiran mobil di sini. Luas banget, Rek, ya, parkiran ini. Nah, ini kayak gini. Sip banget ini. Jadi untuk keluar mobil, Dek. Nah, sini, masuk ke sana. Sip. Hah? Nah, ini. Jadi untuk tempat tersembunyinya, Dek. Sini ya, Dek, belakang sini. Luar biasa, Dek. Tempat favorit. Nah, ini. Kita ada jalan ini. Nah, jalannya di sini, teman-teman. Luar biasa. Enggak dikunci, Bu. Coba ya. Kucing anjir. Sapi nge. Oh, dikunci, Rek. Enggak bisa masuk. Oke, kita bakal ke sini. Jadi, teman-teman, monggo disimak videonya ini. Jangan lupa di-subscribe ya, biar enggak ketinggalan informasi terbaru dari saya seputar perjalanan dan pariwisata Banyuwangi. Aduh. Masuk gua ini. Wow, peteng, Rek. Peteng. Wah, ini. Jadi suasananya kayak gini. Kayak masuk di alam lain ini. Wah. Ini, samping kiri lebat banget ini. Kalau malam-malam kesini tuh, waduh. Butuh perjuangan ini. Waduh. Awas. Keren ini. Nah, itu udah kelihatan itu di depan ini. Semoga aja nggak ada orang ya. Oke, kita. Nah, ini rek ya. Nah, kayak gini, luar biasa. Wah, ini udah keren ini tempatnya. Wow, asik. Asik banget ini. Nah, jadi kalau dari sini itu kita bisa lihat kayak gini. Modelnya kayak teluk love ya. Jadi kayak gini. Love gini, luar biasa. Nah, ini namanya adalah Baduk Pancur ya, bukan Baduk. Nah, ini Baduk Pancur Alas Purwo, luar biasa iki. Dari pemandangannya kayak gini, Rek ya. Keren banget. Nah, ini Mas Senang lagi ngambil foto gambar. Nah, ini tak coba dari sini biar kelihatan juga suasananya. Nah, ini gazebo di atas bukit kayak gini. Keren banget iki. Asik. Nah, teman-teman, jadi ini kita udah nyampe di sini. Nah, ini di belakang saya. Iki, keren iki, Mas Nanang iki. Luar biasa. Jadi pemandangannya kayak gini, Rek. Kita coba di sini sebelah samping sini ya. Nah, iki. Jadi kita bisa melihat pantai yang lepas sana. Jadi pemandangannya keren banget iku. Nah, kayak love gini ya. Love gini. Set. Keren banget di sana juga ada sebenarnya.
Nah, ini ada Mas Nanang ini di belakang saya ini, luar biasa banget, keren ya. Jadi di sebelah sana itu, di bawah. Nah, itu. Nah, itu Pancur ya, Pantai Pancurnya. Terus yang di saya ini di Pancur Baduknya ya, Baduk Pancur. Luar biasa, Baduk Pancur Alas Purwo. Nah, ini jadi kalau dari atas ini itu hijau ya. Hijau banget, teman-teman. Lautnya enak banget. Keren. Nah, itu. Sip banget ya. Nah, jadi ini pakai kamera belakang saja, teman-teman. Nah, ini kayak gini. Keren banget. Jadi lautnya hijau banget ya. Nah, ini hijau banget. Ombaknya yang enggak terlalu keras ya ini. Keren banget, Rek. Itu Pantai Pancur di sebelah sana. Nah, itu yang dari saya tadi. Nah, itu ada gejibu lagi di tengah-tengah sana. Terus yang di atas sana itu ada lagi di atas ini. Nah, ini ada lagi gejibunya. Luar biasa, Rek ya. Nah, jadi seperti ini tempat barunya di Alas Purwo, di Baduk Pancurnya, luar biasa. Oke, teman-teman, jadi seperti ini review dari saya dari Baduk Pancur Taman Nasional Alas Purwo ya. Jadi seperti ini suasananya. Nah, indah banget ya, luar biasa, keren banget di belakang saya ini. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat seputar informasi dari saya ini, semoga bermanfaat. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa buat di subscribe biar gak tinggalan informasi terbaru dari saya. Monggo.